Oke guys, balik sama Didi. Sekarang saya mau kasih tahu quest untuk kisah Tatara di Genshin Impact ya. Itu quest quest dunia ya. Ini video saya yang record, jadi maaf nggak pakai on cam kamera, nggak on kamera. Kalian tinggal nonton aja videonya. Ini adalah fullnya gimana cara pakai cannonnya dan cara lain-lainnya ya. Sampai selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you.
Oke, untuk Kanan yang pertama kalian bisa teleport saja langsung ke sini ya. Ini adalah Kanan yang pertama. Dan kalau kalian ingin pakai Kanan ini, kalian harus ambil Elektrogranulumnya. Elektrogranulumnya itu baru kalian bisa pakai Kanannya ya. Oke, di video ini ada dua video. Ini untuk menghancurin shieldnya untuk questnya. Kalian tinggal pakai Kanannya. Cari Elektrogranulumnya dulu, pakai itu, ambil, lalu ke Kanannya. Lalu kalian tembak kayak tanda kayak shield-shield gitu, kalian tinggal tembak arahin ya. Nah, kalau mau ke domain kalian tinggal tembak yang di pojok kiri, ya pojok kiri itu kalian tinggal tembak yang di agak pojok kiri itu buat buka domain. Kalau kalian mau send quest kalian tinggal tembak yang shield-nya itu, shield kayak shield elektro gitu, kalian tinggal tembak doang, gampang kok. Itu nggak kena ya. Kalian harus katasin lagi ke sampingin, lalu katasin, lalu tembak, dan shieldnya itu bakal hancur ya, hancur begitu. Oke guys, oke. Lalu lokasi kedua Magumi Kanannya itu ada di, nah, kalian bisa lihat sendiri di petanya ya, itu kan ada petanya itu dikasih, kalian lihat sendiri di backpack sendiri ya. Lalu kalian tembak lagi kayak shield-shieldnya itu ya, kalian tembak lagi sampai hancur agak ke kiri, lalu kalian tembak duar, hancur kok. Itu saya agak salah nembak ya. Nah kayak gitu, masih salah juga. Nah baru benar kali ini. Ini videonya saya buat agak mikir-mikir aja, jadi nggak on cam dulu tadinya. Oke. Ini adalah lokasi ketiga kamu Jima Kanan ya. Kalian tinggal tembak ke shieldnya itu. Tinggal tembak kayak tadi lagi aja, diulangi itu sama 3 kali kalian tembak ya, cukup mudah ya. Duar dan boom, hancur shieldnya, dan shieldnya hancur, dan kalian bisa masuk ke situ. Dan hati-hati juga karena di situ itu kayak Dragon Spine tapi bedanya elektro. Kalian butuh Elektrogranulumnya itu buat masuk ke situ. Kalau enggak kalian bakal kena damage terus menerus sampai karakter kalian mati. Oke guys. Oke, lalu kalian tinggal laporan sama Sang Q itu. Kalian tinggal laporan. Habis itu kalian bakal melawan Fatui ya. Melawan Fatui cuma 3 Fatui dong kok, gampang kok. Kalian tinggal ke sini ya. Habis itu kalian tinggal lawan Fatuinya doang. Easy. Cipunglah. 不用，不用。Selesai selesai kalian lawan Fatui, habis itu kalian disuruh nyari sesuatu barang, suatu benda di dekat elektro situ, dan kalian butuh elektrogranulum biar nggak kena damage ya. Di itu barangnya juga jangan lupa difoto ya. Buat selesai questnya kalian butuh foto barangnya. Kalian teleport tuh ke Tartarusuna itu. Nah, habis teleport tuh ada itunya tuh. Tinggal kalian foto doang. Jangan lupa bawa elektro itunya, elektro granumnya itu biar nggak kena damage. Habis itu kalian foto dan boom, quest selesai dan kalian dapat achievement. Ya, cukup mudah sekali questnya ya. Bagi kalian yang berpikir. Ya, easy. Terima kasih sudah menonton. Dan questnya hanya segini doang, selesai. Easy, mudah, dan simple ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe karena mendukung kreator itu penting loh. Oke guys, bagi kalian yang subscribe mungkin kalian bakal ketemu saya lagi di video selanjutnya, video yang bermanfaat ya. Terima kasih.